ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Archers kembali lagi bersama saya Zai Oke untuk kesempatan kali ini saya akan membahas seputar wing fans wing uh, di sini ada terlihat ya ada tulisan monster wing Oke spesial untuk monster wing saya akan memberikan uh, tutorial untuk kalian semua para pengguna fans yang bentuknya wing ya? Bagaimana cara kita melilit, melilit bagian atas dan bawah pada pada fence yang bentuknya khususnya wing ya, wing fence. Caranya ada beberapa yang bertanya kok kenapa ya pertama ya pernah kenapa ya kok sering lepas terus bagian bagian dari ini boleh saya tunjukkan bagian dari ya, tempelan yang mengaitkan mengaitkan ujung sini ujung atas ini atau ujung bawah itu kenapa sering lepas terus ya karena sebenarnya ada caranya tersendiri jadi jadi tidak tidak sembarangan nempel sesuai apa adanya apa dari yang sudah diberi di setiap produk misalkan ini contohnya salah satunya jadi dipasang asal pasang saja seperti memasang tempelan tidak tidak ada seperti itu karena ada cara yang masing-masing maka dari itu cara yang saya akan share ini ini khusus untuk setiap fan fan wing yang bahannya ini bahannya ini bisa ditarik ya karena cara saya saat ini yaitu dengan cara sedikit tarik saat memasang agar tidak terjadi sering dia lepas-lepas Oke, okay, saya akan berikan tutorial cara yang pertama yaitu cara pertama dan satu-satunya. <gifat> cara pertama sih, nanti saya akan berikan solusi apa namanya solusi maksud saya solusi kedua. Yang pertama saya akan coba ambil satu ini. Jadi sistemnya ada yang seperti ini ya lembaran dipotong atau yang gulungan itu tidak masalah. Saya ambil satu contoh ini. Saya lepas dulu. Uh, ini Bagusnya itu jika kalian, oh ya, ini ada solusi juga nih buat kalian yang mungkin bawaannya itu bahannya tidak bisa ditarik atau kalian yang kehabisan ini, kalian bisa membeli uh, Skotlet ya skotlet motor. Kan ini bahannya mirip sekali dengan skotlet motor, persis dengan skotlet motor. Jadi kalian bisa membelinya jika kalian kehabisan ini, karena mungkin karena sering lepas dan sering robek atau gimana ya. Lihat caranya setelah saya ambil ini. Lalu kita tempelkan. Ini tempelkannya normal ya, lihat. Tempelkannya normal. Saya pasang dulu biasa, tempel normal dulu. Sampai melilit satu lingkaran. Tempel normal, sampai melilit satu lingkaran. Sampai yang sebelumnya ini, lihat. Sebelumnya ketemu. Yang sebelumnya awal kita tempel sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini kan berarti sudah mengunci. Sudah aman. Nah, sudah mengunci. Baru dari sini kita sedikit tarik bahan ini bahan dari lilitan ini kita sedikit tarik agar dia melar. Tadi kalau kita putar, nah kita tarik lagi ketat agar dia putar terus putar, tutupi semua bagian, tarik lagi dikit, putar sampai ketutup semua. lah ini penting nih endingnya, ketika sisa sedikit. Ini setelah kita tarik endingnya kita mutusinnya bukan asal tempel aja bukan, tapi tarik lalu kita ibarat bahasa Jawa itu dipedot ditarik kencang sampai putus hmm, sambil ditekan jadi dia hasilnya bisa kita lihat sangat rapat ya tuh oke ini solusi pertama caranya cara kedua bisa kita memasang normal dari awal sampai akhir tanpa ditarik ya bagus sih tetap ditarik juga nah endingnya nggak usah ditarik seperti ini karena ada beberapa yang keras dari produk-produk luar yang keras tidak bisa ditarik seperti putus ya yang warnanya kuning biasanya <laughs> itu bisa cara dengan kita dibakar kayak kita masang skot dibakar ujungnya jangan sampai kena wingnya dibakar lalu ditekan gitu biar dia rapet tapi tetap cara terbaik yaitu seperti ini tarik dan setelah ketemu ujung ketemu apa awal nempel kita sudah ketutup baru ditarik sedikit putar ujung endingnya ditarik seperti ini nah Cara terkuatnya adalah dengan cara seperti ini lalu selesai cari tadi ujung yang tadi dibakar lagi ditempel wah itu paten kali. <gih> Oke. Okay. Jadi sekian ya semoga berguna. Uh, semoga berguna dan kalian bisa memahaminya dan bermanfaat dan baik jika bagi kalian video ini bermanfaat dan berguna jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Uh, bantu agar channel video kami tetap berjalan. Oke, video ini disponsori oleh Monster Wing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.